Oh, what's up bro? Hari ini kita lagi ada di pertigaan Masjid Sabilillah. Wah, di sini aku kasih tahu ada lalapan yo. Lalapan itu the best. Warungnya cilik, sederhana, tapi kon bro, pernik-pernik untuk membuat sambel ini banyak banget. Sambelnya sambel dadakan, kamu bisa pesan pedes, bisa pesan enggak pedes, bisa pesan enggak kena dipangan nih. Mantap ora? Mantap ora? Kon jegidek ae kon dibayar tak kedok. Mantap. Kan ya, ada toh, penasaran toh? Yeah. Nah, dan sing the best iki ono peti ini bareng. Wah. Oh. Ini kita ngomong kalau ini nggak usah ruwet-ruwet, langsung aja. Apa ngomong ini? Biasa, rek sih kan di sepeda motor kan itu, nggak usah kaget. Biasanya nggak sepeda remuk, kalau bisa tunggu sepeda ngono atau wek. Yuk, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita review. Nggak ada jenengnya, tapi lalapan. Lalapan ngeri. Halo ibu. Ibu, iki nama lalapan ini lalapan apa ini? Lalapan gaul. Lalapan gaul? Iya. Lalapan gaul, bro. Kepangan ini. Ibu jualan udah berapa tahun, Bu? Mulai tahun 2000. Mulai tahun 2000, berarti udah 22 tahun ya? Oke, bos. Wah, mantap. Ini dengan ibu siapa namanya? Ibu Wiwi. Ibu Wiwi. Sama ibu Wiwi. Pak Sulis sama Tio. Pak Sulis. Sulistio. Pak Sulistio, wah. Ya. Bes ini jualannya ada ayam. Ayam, lele, ati, mujair, telur, tempe, tahu, terong. Dan yang khas itu ini lo sambel lo bro lihat ini. Iya 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 iya. Yang paling the best. Pakai pete, pake pete sama kubis goreng. Wah, sekarang apa kagak. Oke, Bu ya, saya pesan. Ya. Nanti saya ambil-ambil tinggal dipanasin ya. Okay. Tinggal digoreng ya. Oke. Okay. Oke, okay, bro. Gak usah berlama-lama, kita akan langsung review lalapannya Ibu Wiwi, namanya lalapan agaul nih. Mantap. Nah, ini kita cari peti ini yang tua, bro. Ya, tua. Kayak kameramen tuh. Tua Bangka. Wah. ABG kameramen. Mantap. Entut ya, Bu. Yo ndak to, peti ku nang entut gak mambu. Makane aja. Wong entute mambu lah gak nyekel dhuwit lu mambu entute. Ih, tak sungkek ngene kok ndak sungkon. Yang pasti harus ada lele, ya. Lele. Harus ada lele. Mau dong. Panjang besar sekali. Siap lo, jadi ibu ini panjang besar sekali. Kayak bisa apa? Oh, antem ini sudah tolong ya. Besar, panjang. Aduh. Mantap. Katanya masak dewe ta? Ya enggak, aku kan senengane kan tak iris ngene to. Aku lek sing diiris kok cilik-cilik ngono ora seneng. Oh. Ya. Aku maunya juga besar. Loh. Yo, ibuke aku maunya juga besar katanya. Ngawuri. Ngawuri ibu wiwi rek. Iki lho, iki sama iso ni. Lele. Coba mana? Kita pilih yang lain. Paha. Sudahlah, cukup ya. Ada tahu ya, Bu? Ada. Sama tahu ya? Iya. Wah, ini sama tahu. Siap. Wis. Jadi ini bro, ini pilihanku nanti langsung digoreng sama ibunya. Bu, sama kubis goreng ya. Oke. Siap yuk. Siap. Mantap. Nah ini bro, makanan saya udah datang ya. Ini ada usrus. Sus. Ada paha. Heeh. Kaplok lu kan. Iya. Lanjut.
ada ini lele, ada tahu, ada terong, sambel, sambeli the best. Sambeli the best banget ya bro. Ini tidak disarankan untuk diculuk ke moto. Sebantai kok. Jangan. Pasti jangan pokoknya. Itu dan katanya tadi ada kubis goreng tapi dikasih kubis mentah ini aku. Uh-oh. Lala be. Lali. Yangi lali sam. Nggih. Bae bae bae, kubis goreng. Wah iki Mas. Amit sewu. Siap Mas, mantap. Nak tok dari influencer enak, Bro. Salah didik. Langsung dibecekno. Enak, Pol. Yang paling asik. Kan ngamela terus ya, kan sekone sing syuting. Iya, ampun. Ini yang khas, Bro. Iki rek, lek wis digoreng, dipangan ambek kulite enak. Kan enggak percaya lan ya. Iki ambek sambel. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal terasi, ada ornamen mateng tapi ada ornamen yang mentah, termasuk cabenya mentah. Tapi tomat, bawang putih, bawang merahnya itu mateng. Ini sambal Lamonganan, Lamongan, Lamongan style, gitu dong. Pakai tahunya ya, tahunya. Oh. Enak, Pol. Bingung re. Iya. Kon tak tutupi abis segol kameramu lo. Iya, kakak. Lanjut. Dan ini apa ya? Ayam. 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 Tadi standar. Standar enggak pakai bumbu kuning, Bro. Cuma pakai kayak bawang putih sama garam tok. Tapi ketika kasih sambel ini. Dan ini ada sate usus ya bro, ada rempelwati. Wah, empuk. Apa lu berapa ya? Sambelnya yang the best. Enak. Dan kalian bisa request pedes atau enggak pedes. Nomor 20. Ya. Tapi aku enggak nomor 20. Kan ini. Apa nih? Lagi kulit toi. Orang nak petai ini. Ini baru petai doi. Sampai kulitnya enak, gurih. Emang enak banget? Iya.
tapi pinggir-pinggirnya gak dikecok emang ya. Kok enak peti ini, suwe gak makan peti lu. Mampu ditutupin ya. Iya jadi. Kan ngomongnya aku mau buat yang terus balik nak duit kayak gajimu iya dia kan blok ampun duit lagi nih gue duit eh bantau aja gue main iya kakak manyus wah teremnya guys terem guys. Aduh, warek ya aku. Saya lanjut makan ya bro. Setelah makan kita akan bayar. Mampir ke pertigaan Masjid Fisabilillah. Bentar aku mau jenengi. No. Oke lah. Ana mau ke Subhat. Jalan Ahmad Yani nama 17. Bukanya mulai maghrib sampai ngantuk tutup. Simpel lele. Oke, saya lanjut makan, setelah makan kita akan bayar bro. Mantap. Sudah ngelele, waktunya kita bayar bro. Mantap. Membesi titik. Ibu mantun pinten totalnya semua sama yang punya istriku. Istrimu cuma itu telur sama tahu tempe istriku. Aku tahu ayam lele peti tiga ke kubis goreng sama nasi minume berapa tadi minume berapa tiga. Minumnya 3. Berapa total semua? 15 sama minumnya 3. 12. 27. Kamu apa? Aku ayam lele. Terus 25 sama petai. Sama usus sate. 40. Terus 50 bakalan. Dihitung yang benar ayo. Terus enggak. Buat YouTuber. Lo jangan ojo, dihitung yang bener, aku udah dapat gaji, santai aja. Bel. Aman, temenan. Ayo dihitung yang bener. Jadi bro, di sini murah banget. Ya, jadi di sini murah banget. Aku tadi makan banyak sama istriku, habisnya cuma sekitar 60-an. Kamu wajib mampir ke sini dan itu udah sama minum segala macam. Nasinya? Porsinya? Nasinya, porsinya sudah porsi Portugal, porsi tukang gali. Wah, mantap. Bu, bukanya mulai jam berapa? Mulai jam 6 sampai jam 3. Mulai jam 6 sampai jam 3. Buat teman-teman yang lagi jalan-jalan ya. Di pertigaan ini, Masjid Fisabilillah. Kamu bisa mampir ke ini lalapan ini kuning. Lalapan gaul katanya Bu Wiwi. Masjid ya. Bu Wiwi, aku pamit dulu. Ya, terima kasih banyak ya. Udah dibuat. Ya, semoga di sukses. Terima kasih. Ya. Nanti anaknya bisa lihat YouTube ya. Ya. Semoga sukses selalu. Sami-sami. Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih. Yuk. Baik banget bro, tadi mau kayak di korting gitu, gak mau, cok.
kasihan orang-orang jualan pinggir jalan ini yang wajib kita bantu, apalagi buat teman-teman YouTuber ya. Tapi terserah sih, kan orang kan udah banyak yang seneng, orang sih nggak seneng. Cuma aku kalau untuk nggak boleh bayar, karena kita ke suatu tempat dan kita ambil gambar itu juga kita itu sudah dapat gaji kayak gitu. Kecuali kan kalau ada sponsor itu baru beda lagi. Tapi kayak warung-warung cilik ini katanya mbok jaluki duit apa gak mbok bayar ya kena menen kon. Betul apa enggak Bapak Vicky? Benar. Betul apa enggak? Sing salah mang. Apa salah apa? Masjidnya mang ngebute. Masjidnya apa masjidnya? Sabilillah. Ini Masjid Sabilillah. Ya. Gak oleh nambah visa? Gak oleh. Oh iya iya iya. Ya wis. Oke, aku mau tawa mu saya gitu. Iya toh. Kan ngali yo. Iya. Ampun. Assalamualaikum.